memiliki rasa solidaritas, memiliki rasa simpati ya kepada saudara kita karena terjadinya banyak peristiwa-peristiwa yang alhamdulillah wassalamualaikum. Kita pakaikan hidup Palestina, hidup Palestina, merdeka Palestina. Kemudian forum rektor Tinggi Muhammadiyah Asia kemudian tergerak untuk memberikan satu pernyataan. Memang sifatnya baru pernyataan ya, tapi ini penting karena dari pernyataan itu nanti menumbuhkan rasa empati, rasa kepedulian ya, yang kemudian ada tindak lanjut dari forum rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Syiah ini untuk bisa melakukan aksi-aksi nyata ya, membantu Palestina ya. Apakah nanti dalam bentuk dana, kemudian juga pembangunan infrastruktur ataukah juga dalam bentuk pendampingan-pendampingan bagi para korban dan seterusnya ya. Karena kami semua adalah belonging to Persyarikatan Muhammadiyah, Perguruan Tinggi Muhammadiyah Syiah ini milik Persyarikatan Muhammadiyah. Tentu ya, kita akan mengikuti apa yang sudah menjadi kebijakan Persyarikatan Muhammadiyah. Kita ingin membantu sepenuhnya atau sekuat tenaga kita bagaimana agar bangsa Palestina ini segera bisa keluar ya dari masalah-masalah krisis yang menderanya. Dan lebih baik, bagus lagi kalau kita bisa mendorong agar seluruh masyarakat internasional ini bisa memberikan dukungannya agar bangsa Palestina bisa segera memperoleh negara yang merdeka dan berdaulat. Ya. Memiliki rasa solidaritas, memiliki rasa simpati ya kepada saudara kita karena terjadinya banyak peristiwa-peristiwa yang alhamdulillah wassalamualaikum. Kita pakaikan hidup Palestina, hidup Palestina, merdeka Palestina. Kami mengadakan aksi solidaritas. Yang hadir di sini adalah pejabat struktural WADE, pimpinan WADE dan juga sekaligus sekitar akademika dan tenaga pendidikan. Jadi kami semuanya adalah keluarga besar Universitas Hamadaran. Ya. Sebab itulah maka nanti saya minta setelah saya membacakan pernyataan sikap ini disampaikan oleh seluruh Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Asia. Jadi pada hari ini untuk seluruh wilayah solidaritas yang bentuknya berbeda-beda. Ada yang melakukan aksi. Merdeka! Baik, kawan dan ibu semuanya akan kami bacakan oleh tentara Israel sehingga kelaparan dan Israel terhadap Palestina justru mendapat pembiaran. Satu, Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Asia PT MA se-Indonesia yang terkait. Tiga, mengecam keras sikap Amerika Serikat, Perancis melalui Profesor Kahar Muzakir dari Muhammadiyah. Kami meminta agar pemerintah Indonesia memperkuat jalinan diplomasi dengan negara-negara lain untuk mewujudkan lahirnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Kemudian forum rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Asia kemudian tergerak untuk memberikan satu pernyataan. Memang sifatnya baru pernyataan ya, tapi ini penting karena dari pernyataan itu nanti menumbuhkan rasa empati, rasa kepedulian ya, yang kemudian ada tindak lanjut dari forum rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Asia ini untuk bisa melakukan aksi-aksi nyata ya, membantu Palestina ya. Apakah nanti dalam bentuk dana, kemudian juga pembangunan infrastruktur ataukah juga dalam bentuk pendampingan-pendampingan bagi para korban dan seterusnya ya. Karena kami semua adalah belonging to Persyarikatan Muhammadiyah, Perguruan Tinggi Muhammadiyah Syiah ini milik Persyarikatan Muhammadiyah. Tentu ya, kita akan mengikuti apa yang sudah menjadi kebijakan Persyarikatan Muhammadiyah. Kita ingin membantu sepenuhnya atau sekuat tenaga kita bagaimana agar bangsa Palestina ini segera bisa keluar ya dari masalah-masalah krisis yang menderanya. Dan lebih baik, bagus lagi kalau kita bisa mendorong agar seluruh masyarakat internasional ini bisa memberikan dukungannya agar bangsa Palestina bisa segera memperoleh negara yang merdeka dan berdaulat. Ya. Memiliki rasa solidaritas, memiliki rasa
simpati ya kepada saudara kita karena terjadinya banyak peristiwa-peristiwa yang alhamdulillah kita pakaikan hidup Palestina, hidup Palestina, merdeka Palestina. Kemudian forum rektor perguruan tinggi Muhammadiyah Indonesia kemudian tergerak untuk memberikan satu pernyataan. Memang sifatnya baru pernyataan ya, tapi ini penting karena dari pernyataan itu nanti menumbuhkan rasa empati, rasa kepedulian ya, yang kemudian ada tindak lanjut dari forum rektor perguruan tinggi Muhammadiyah Indonesia ini untuk bisa melakukan aksi-aksi nyata ya, membantu Palestina ya. Apakah nanti dalam bentuk dana, kemudian juga pembangunan infrastruktur ataukah juga dalam bentuk pendampingan-pendampingan bagi para korban dan seterusnya ya. Karena kami semua adalah belonging to Persyarikatan Muhammadiyah, perguruan tinggi Muhammadiyah Asia ini milik Persyarikatan Muhammadiyah. Tentu ya, kita akan mengikuti apa yang sudah menjadi kebijakan Persyarikatan Muhammadiyah. Kita ingin membantu sepenuhnya atau sekuat tenaga kita bagaimana agar bangsa Palestina ini segera bisa keluar ya dari masalah-masalah krisis yang menderanya, dan lebih baik bagus lagi kalau kita bisa mendorong agar seluruh masyarakat internasional ini bisa memberikan dukungannya agar bangsa Palestina bisa segera memperoleh negara yang merdeka dan berdaulat. Ya. Memiliki rasa solidaritas, memiliki rasa simpati ya kepada saudara kita karena terjadinya banyak peristiwa-peristiwa yang alhamdulillah kita pakaikan hidup Palestina, hidup Palestina, merdeka Palestina. Nah, itulah maka kami mengadakan aksi solidaritas. Yang hadir di sini adalah pejabat struktur Wade, pimpinan Wade, dan juga sekaligus sekitar akademika dan tenaga pendidikan. Jadi kami semuanya adalah keluarga besar Universitas Hamadaran. Ya. Nah, sebab itulah maka nanti saya minta setelah saya membacakan pernyataan sikap ini disampaikan oleh seluruh forum rektor perguruan tinggi Muhammadiyah Indonesia. Jadi pada hari ini untuk seluruh wilayah solidaritas yang bentuknya berbeda-beda. Ada yang melakukan aksi. Merdeka! Baik, kawan dan ibu semuanya akan kami bacakan oleh tentara Israel. Sehingga kelaparan bukan Israel terhadap Palestina justru mendapat pembiaran. Satu, perguruan tinggi Muhammadiyah Indonesia PT MA se-Indonesia yang terkait. Tiga, mengecam keras sikap Amerika Serikat, Perancis melalui Profesor Kahar Muzakir dari Muhammadiyah, kami meminta agar pemerintah Indonesia memperkuat jalinan diplomasi dengan negara-negara lain untuk mewujudkan lahirnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Kemudian forum rektor perguruan tinggi Muhammadiyah Indonesia kemudian tergerak untuk memberikan satu pernyataan. Memang sifatnya baru pernyataan ya, tapi ini penting karena dari pernyataan itu nanti menumbuhkan rasa empati, rasa kepedulian ya, yang kemudian ada tindak lanjut dari forum rektor perguruan tinggi Muhammadiyah Asia ini untuk bisa melakukan aksi-aksi nyata ya, membantu Palestina ya. Apakah nanti dalam bentuk dana, kemudian juga pembangunan infrastruktur ataukah juga dalam bentuk pendampingan-pendampingan bagi para korban dan seterusnya ya. Karena kami semua adalah belonging to Persyarikatan Muhammadiyah, perguruan tinggi Muhammadiyah Asia ini milik Persyarikatan Muhammadiyah. Tentu ya, kita akan mengikuti apa yang sudah menjadi kebijakan Persyarikatan Muhammadiyah. Kita ingin membantu sepenuhnya atau sekuat tenaga kita bagaimana agar bangsa Palestina ini segera bisa keluar ya dari masalah-masalah krisis yang menderanya, dan lebih baik bagus lagi kalau kita bisa mendorong agar seluruh masyarakat internasional ini bisa memberikan dukungannya agar bangsa Palestina bisa segera memperoleh negara yang merdeka dan berdaulat ya.